Terima kasih Abah, ya, ya. Bunda, ya. Semua. Sabar ya, sabar ya, Fel ya. Sabar juga ya. Kesehatan juga ya. Ya. Tetap okay. Ya. Assalamualaikum warganet. Nah, ini saya nih habis mau tukar pakaian langsung ke Empat Muati mau besuh Ibu Nani Wijaya. Kabarnya dia masuk ICU. Jadi saya udah dikasih tahu begini, teman-teman rombongan nunggu di sana, ya. Kalau ente mau ngikut, ikut aja dah, ya. Ikuti gua ya. Sebentar gua tukar pakaian dulu. Oke, Bro. Ini udah siap-siap nih. Kita berangkat sekarang, ya. Sip. Bisa ngebut nggak? Bisa, Bun. Bisa ngebut, tenang. Iya, kalau nggak macet. Assalamualaikum warganet. Nah, ini saya dalam perjalanan menuju Fatmawati. Mau langsung ke ruangan ICU katanya, Bu Nani. Ya, saya terus terang aja merasa prihatin banget karena apa, Dok, Oktober kemarin saya dengan beliau udah bercanda-canda, saya tangan diketulkan dapat dimain-main sama dia, masih enak, tenang-tenang kami senyum-senyum lah, bah, gembira lah. Pas kemarin Desember tuh katanya lagi drop, saya datang juga itu, kita bantu doalah ya, dan saya mohon juga kan sama warga net waktu itu, tolong doain lah supaya sedikit terapi untuk dia, supaya sembuh sedikit, supaya aktivitas di rumah aja bisa aman, alhamdulillah dah. Kemarin saya dengar informasi dari si Iin Indah bahwanya ibu sedang di ICU. Ya Allah, kesannya aduh, saya betul-betul terasa banget, saya rasanya pulang Jumat tadi tuh terasa mau cepet-cepet aja ngelihat nih, takutnya terlambat. Ya mudah-mudahan lah dengan doa-doa teman-teman semua ya, barangkali bisa agak turun lah sedikit sakitnya atau gimana lah. Mudah-mudahan ya, warganet ya, tolong ya bantu ya doa ya. Karena beliau ini adalah artis senior, kasihan dah ya. Oke dah, itu aja ya, ikutin aja dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di instalasi rawat jalan. Enggak ada patung ondel-ondel ya. Ini bundaran air tuh gimana? Bundaran puteran itu air. Air terjun, air apa? Mancur. Air mancur. Aduh. Ya, ya Allah. Ya. Aduh. Ambil lagi dikit, ambil kanan. Yes. Halo warga net. Saya sudah sampai di rumah sakit. Ya, ayo. Mana dia? Tapi udah tahu deh. Oh, ini. Beh, dia nyamar pakai bahasa. Hah? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sehat. Alhamdulillah. Iya. Halo warganet. Kita sudah sampai di rumah sakit. Nih kita mau ke tempat lokasinya di mana dirawat. Silakan ya, tunggu sebentar ya. Ayo. Oke. Ayo. Ada yang tunggu. Oke. Oh, ada yang tunggu noh. Sebentar net ya. Ada yang tunggu. Ya, Mbak Ninanya di bawah apa di atas? Ini lagi aku telepon tadi dia makan. Dia bilang katanya banyak wartawan, mana enggak ada wartawan. Ini ada wartawan semua. Mana? Di bawah kan. Biarin sinilah wartawan gua garap. Oh, itu wartawan juga. Ini wartawan juga nih. Iyalah. Alhamdulillah direkturnya langsung, karena Mak Nani kali juga kan, karena pas dibilang iyalah, Mak Nani masuk. Iyalah. Bun, BPJS gimana? Udah diurusin. Namanya oh, ini berlepas ini. BPJS ya kan? Dia artis senior bagaimana sih? Masa nggak bisa? Nah, lu kan.
Halo Argen, udah sampai nih ya. Kita mau lihat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambil nanti kita butuh doa ya, dari doa semuanya. Ya. Ya, mobil. Silakan mobil. Ayo. Pak Haji sedikit mau jenguk. Benarnya atau seperti apa, Pak? Ya, benar. Ya, kita belum tahu kondisinya bagaimana ya. Kita dapat informasi aja dari kemarin. Hanya ada waktu saya kemari. Kita mau lihat bagaimana kondisi sebenarnya. Okay. Ya. Ini kayaknya Arganet banyak wartawan. Ya nggak apa-apa. Emang publik figur ya, dibesarkan dari entertain ya begini. Harus dilayanin. Bisa buka ya? Bisa buka lah, boleh buka. Pakai nanti kalau pas kita baru. Oh ya, ini aja. Ya. Kemana izin dulu ya? Oh, lantai 4. Ya. Kita masuk dulu atau gimana? Boleh, ada yang tunggu? Ada yang tunggu nggak? Nggak ada, cuma kita aja. Kita perwakilan. Oh ya. Oke. Baik, teman-teman. Kita mau lihat dulu sebentar sebagai perwakilan teman-teman artis ya. Artis TBNH lah ya. Oke, kita mau lihat dulu ya. Sebentar ya. Insya Allah nanti ya. Oke. Aduh, ya Allah. Udah berapa hari? Dari hari apa ya kemarin tuh? Tiga hari. Di sini? Waktu kita kontak-kontak tuh udah sini? Kan aku malam-malam ditelepon suster yang kita panggil. Itu, home care. Bu, tadi Nina nelfon katanya sesek ininya sih. Iya. Nah, kenapa? Karena dia panik kali ya. Betul ya. Terus, karena kan suster yang lebih bisa ini. Betul. Terus tapi saya suruh dia ke rumah sakit betul. Iya. Terus jadi dibawa. Rupanya Nina lagi nyari ambulan. Lantai 4 ini. Lantai 4 di atas ya? Begitu apa? Udah nurun lagi. Kondisinya semakin menurun daripada kemarin pagi di rumah ya. Iya, kemarin kan malam-malam ini kan yang sesak, makanya langsung sama suster disuruh bawa ke rumah sakit. Terus efek dari yang luka itu, ternyata ada leukositnya tinggi. Bukan ada bakteri ternyata. Iya, itu namanya di itu. Hujan? Terus dia udah nyebar ke darah, kumpul darahnya ya. Gitu. Ini kita nggak boleh, boleh kelas. Boleh, cuma dari ini dari kaca. Oh, dari kaca. Oke. Oke. Nina mana nih, Pak? Nina. Konferensi itu sudah selesai. Sudah nggak ada. Iya, karena memang nungguin abah kan konferensi nanti. Iya. Oh, di sana, sudah. Itu wartawan ada kan? Iyalah, ya. Ini ikhtiar gitu. Bapak temen ini bertiga, yang tiganya boleh tunggu di ruang tunggu kita. Ya, mohon maaf, silakan. Kamera nggak boleh masuk. Warganet, sorry ya. Ini karena aturannya tidak bisa rame-rame. Hanya kita dikasih izin 2 orang aja ya. Tolong sampean sabar ya. Tahan diri ya. Tunggu aja. Ya, oke. Okay. Ayo. Jadi nanti ya berhubung kita nggak bisa ngelihat hanya di jendela ya tolonglah diperhatiin, kabar-kabarin mau dulu ya, ada apa-apa ya. Supaya kita selalu berkomunikasi nggak ketinggalan ada apa-apa tolonglah jangan nangis saja kita ada grup kecil ya. Hari ini Arsi Kang Bubur naik lagi family Kebetulan hari ini lagi umroh nih itu iya. Betul, udah. Tolong, di depan Ka'bah. Tadi maaf agak, ini kita curi-curi foto dari jendela. Iya. Iya, memang biar Mari ini biar dia... Padahal nggak nampak, kabel-kabel doang. Iya, mantan kepala emak. Insya Allah di Jabah di sana doanya. Amin. Tanah haram ya. Amin, ya Allah. Amin.
Amin, insya Allah. Diberikan kemudahan, ya, ya, kebaikan, ya, yang ya, terbaik ya, Pak. Iya, 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 oke. Oke. Terima kasih, Abah, ya, ya. Bunda, ya, semua. Sabar ya, sabar ya, biar ya. Sabar juga, ya, kesehatan juga ya. Oke ya. Terima kasih ya, Abah ya. 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 Salam buat. Oke, 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 warganet. Saya sudah selesai sama keluarga, keluarga besar. Ini Nina, anak beliau, ini adiknya. Dan tadi ada satu lagi, tapi yang nggak bisa ikut. Jadi sinilah kita selesai sama beliau. Dan kita sudah titip, tolong komunikasi, jangan lepas. Ada ya, apa-apa, kita kontak. Oke, warganet ya. Sudah ya? Oke. Sebelumnya saya kasih tahu dulu. Yang saya tahu, yang saya jawab. Oke? Pak Haji, tahu tadi habis ketemu sama ya, sangat disayangkan saya nggak berhasil ketemu beliau karena apa, peraturan di rumah sakit begitu, jadi kita ngikutin aja. Cuman kita nunggu-nunggu juga lama tadi, mana tahu ada rasa belas kasihan. Nggak juga, biar Haji Mudin deh nggak kesian, aturan tetap jalan Pak Haji, gimana ya, udahlah saya ikhlas. Ah, itu aja, saya nggak jumpa, kecewa juga saya ya. Nggak bisa, rata kaca bagaimana, gini aja. Cuman mengharap aja tadi, barangkali nanti ada yang kesian, lewat-lewat. Pak Haji, iya, tapi tetap aja. Ya udahlah, kita nggak mau ngelanggar peraturan kan. Kita cuma bisa lihat dari kaca. Iya. Oh, bisa dari kaca aja. Iya, saya mana mesti ngeliat, kacanya doang nggak sih lihat. Tadi pas ngeliat keadaannya gimana? Nggak bisa ngeliat, gimana sih? Kalau nggak masuk, mana tahu kita, tapi ya memang tidur aja, tidur aja. Tadi sempat lihat juga tindakan dari dokter. Nampak dari kaca tuh. Dibersihin. Dibersihin, betul. Kaki, iya. Tangan, iya, semua dilihat. Iya. Malah nggak sempat lihat di terapinya. Iya. Waduh, nggak bisa. Minta maaf berapa orang, maaf. Dokternya minta maaf sama gua, gimana? Masa gua paksa? Nggak bisa ya. Doain aja mohon. Iya. Ya, dari, tahu kan ya, ya, Bu Haja Nani ini mamanya Nina ini ya, luar biasa. Tapi semuanya kemudahan diberikan di sini. Alhamdulillah, Fatmawati best. Fatmawati, good. Jadi semuanya. Direktur, Pak Direkturnya, tim dokternya juga udah ya, mengunjungi emak. Karena emak kan legendaris. Itu, kan? Ya. Emak Mutu kan memang siapapun sayang, siapapun tahu, ya, pasti mengunjungi. Ya. Nah, insya Allah nanti juga ditangani dengan baik sama tim dokter. Jadi saya tadi kemarin juga diam-diam saya nanya ke dokter-dokter, gimana perawatannya, bagaimana ini. Saya diam-diam saya tanya krunya, gimana? Bagus Pak, laksana. Saya tanya anaknya, gimana? Bagus, Alhamdulillah. Itu yang saya datang kemari, yang penting lancar. Ya. Kalau nggak ada lancar, saya mau kemana nih? Nah, tunjukin saya. Alhamdulillah lancar. Jadi bahagia juga, walaupun nggak jumpa langsung, tapi bahagia saya sudah lancar. Nah, itu aja. Komunikasi terakhir ini sama Bu Haji Nani itu kemarin ya, tanggal 3 ya, kita Februari ya. Oktober apa ya? Enggak, Februari. Februari ya, Februari. Februari. Ya. Karena, Februari masih sehat, kalau Oktober oke, okay, masih oke. Okay. Mas, ya. Oke. Okay. Agak slow respon memang untuk mulai Februari. Yeah. Ya. Masih, ya. Oh iya, dia kalau jumpa kita udah deh. Aduh, tapi ya makanya saya, waduh, masih mau gini-gini juga, iya. Tapi ya gimana, nggak adanya lemah kan? Gitu, sering. Iya. Ya. Bagus responnya, ingat. Bagus. Kan dulu kan di kamu buat naik kan, setiap hari ketemu. Dia tuh tidak ada diem. Kalau udah satu prima kita saat ajan, berhenti. Sholat. Dia negor yang lain, nggak langsung. Gua, Din, sholat Din. Iya mak, tenang aja. Padahal banyak kru. Gitu. Supaya denger gitu, yang tua ditegor. Iya gua sholat ini, gua bilang. Nah itu sifat dia tuh, lucu. Nggak mau negor yang muda, gua ditegor. Padahal gua sholat. Iya. Itu kebiasaan apa saja sih yang sering dilakuin, bener nggak sih suka puasa? Oh iya, dia kuat puasa Senin Kemis tuh. Kalau sore baru buka. Itu yang naik umroh aja berapa orang kru? Paling sedikit 15 orang. Itu hari berangkat kru. Sosialisnya oke. Enggak diragukan lah. Untuk akhirat enggak rugi kita, enggak ragu lah. Cuman ya beginilah ya namanya. Umurnya juga 80 kan, tahu sendiri ya, wajar. Sakit kan.
pokoknya sih kita intinya siapapun yang tahu Mak Haji Nani lagi sakit, mohon doanya doa yang terbaik. Yang terbaik, mudah-mudahan Allah ringankan sakitnya, bismillah ya. Kalau ngeliat tadi sih rasanya juga sedih, rasanya pengen kita bisikin ya, Mbah, pengen dibisikin. Saya udah pesan sama anak-anaknya, apapun yang terpahit, terima dengan ikhlas, ini kehendak Allah. Karena Allah ini semua. Iya, saya sedih, bukan enggak sedih. Bapak, kita berhenti-berhenti doain dan semuanya yang profesi sama emak, alhamdulillah gak berhenti-berhenti ngasih doa, support. Pokoknya yang sering nengok, terus kalau ada yang datang masih respon gitu. Haji, kehadiran Pak Haji sekarang mewakili teman-teman yang lain atau bagaimana Pak? Mungkin yang nanti datang? Ya, saya... Insya Allah sih pada datang. Ya, insya Allah pada datang. Yang duluan aja ya, Mbak. Iya, yang duluan aja. Kemarin udah ada Mbak Medi. Udah. Mbak Cici Tegar. Banyak yang datang. Kalau saya sih mewakili keluarga. Iya. Sekarang ada Abah. Iya. Ada Bunda Lulu Zakaria. Iya. Kebetulan sekedar ketemu saya di sini, alhamdulillah. Terima kasih atas kunjungannya. Perhatiannya sama emak. Amin. Putus-putus. Iya. Sampai saat ini juga rekan-rekan sejawat emak juga, mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang pasti semua sayang emak, pasti doain, semua mendoakan support. Emak. Terima kasih semuanya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, sudah lebih dari cukup nikmat yang emak kasih, yang emak terima selama ini, yang saya rasakan ya. Sangat luar biasa perhatiannya untuk emak. Beliau di sini walaupun sakit lancar semua, tidak ada kesulitan apapun. Baik dari rumah sakit maupun dari kawan-kawan semua perhatian. Ya, saya rasa itu aja. Saya rasa sudah selesai, enggak ada permasalahan yang perlu ditanya lagi kan. Orang ini semua ceritanya begini. Ya. Oke. Cari-cari lah. Makasih ya. Ya. Ikhlas. Amin ya. Assalamualaikum. Silakan kalau mau diterusin aku dulu. Udahlah. Itu juga. Oke, sip. Ya. Iya. Terima kasih, Pak. Oke. Udah. Yuk. Gimana kita? Mobil kita di mana? In. Ya. Oke. Yuk, in yuk. Beres. Ya. Nangak juga. Hah? Iya, nangis. Kunci. Iya, enaknya nangis. Jangan gak enak juga. Waduh, kebawa juga nih. Haji, mobilnya di sana, Pak Haji. Hah? Di sana mobilnya, pindah. Pindah? Iya. Oh, nunggu Eko ya? Ini mau ke lobby. Oh iya? Iya. Oh, mau ke sini kali ya. Oh, mau ke sini. Mau. Hujan tuh dia tuh. Oh iya, itu udah di mobil. Ayo. Iya. Yang pakai kursi roda. Yang itu putih tuh, yang putih. Yang pakai kursi roda juga. Itu mobilnya? Anda sudah ikuti semua kan bagaimana sepak terjang saya. Dan sekarang ini saya dalam keadaan menuju pulang karena selesai semua. Dan kita ya mudah-mudahan lah segera sembuh beliau. Dan kita tinggal menunggu apa berita, karena komunikasi jalan terus ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya kita bisa ketemu di lain waktu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.